Sebuah mobil dinas milik kampus Tain Tengku Dirunding Melapo pada Rabu sore musnah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seluruh kondisi mobil hangus terbakar. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Johan Pahlawan Aceh Barat langsung terjun ke lokasi guna mengamankan lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kondisi seluruh mobil hangus terbakar. Upaya pemadaman api dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso diwakili Kepala SPKT Polsek Johan Pahlawan Bripka Ferry mengatakan kasus tersebut kini dalam penyelidikan. Ya untuk sementara kita penyebabnya belum tahu, tapi untuk pemadaman sudah dilakukan pemadaman dan akan dilakukan penyelidikan. Ya, mobil yang terbakar ini punya siapa Pak? Untuk sementara yang kita tahu punya dari pihak kampus Stein. Ya. Dari Aceh Barat, Teku Dedi Iskandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Tapi belepotan tadi itu, coba ulangi lagi.